Oke teman-teman, jadi inilah bentuk ratu tua ya. Perutnya itu besar dan buncit, dan pergerakannya itu agak lambat, dan dia itu tidak pemalu ya, dia itu santai. Oke teman-teman, kita lanjut ke ratu mudanya ya. Seperti apa ciri-ciri ratu muda? Oke teman-teman, jadi inilah ya bentuk dari ratu muda. Perutnya itu lebih kecil dari ratu tua, dan pergerakannya itu lebih cepat dari ratu tua. Dan si ratu muda agak pemalu ya dibanding ratu tua. Nah, jadi inilah perbedaan antara ratu tua dan ratu muda ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semuanya masih pemula. Dan terima kasih telah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Mari sama-sama kita akhiri video ini dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.